bersama Cikgu Mas Lisa, kita belajar matematik tahun 4, masa dan waktu. Okey. Objektif kita kali ini ialah tentang perkaitan masa dan waktu yang melibatkan alaf, abad, dekad dan juga tahun. Tapi sebelum tu, mari kita buat ulang kaji dulu daripada awal kita belajar. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Kemudian 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Cikgu nak kamu hafal tau yang pertukaran unit ni semua. Okey, kemudian 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Okey, 1 tahun. Ya, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan ikut kalender kita. Okey, kemudian seterusnya, 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Okey, kalau tahun 4 yang berlaku 4 tahun sekali. Macam mana kita nak tahu? Okey, nanti kita tengok video yang yang lain ya. Okey, tahun 4 berlaku 4 tahun sekali, berapa bilangan harinya? 366 hari. Sebab apa? Okey, pada tahun 4 ada 29 hari untuk bulan Februari. Okey, seterusnya 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Nah, ini kita akan belajar. Okey, 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Dan kalau tahun, 100 tahun. Ini pertukaran unit. 1 abad bersamaan dengan 10 dekad dan 100 tahun. Okey, kemudian yang kita akan belajar ialah 1 alaf. 1 alaf. Okey, bersamaan dengan 1000 tahun, 100 dekad dan juga 10 abad. Jadi kita tengok apa pertukaran unit yang nak. Okey. Okey, kita pergi tengok satu contoh yang kita akan belajar hari ini. Ingat alaf, abad, dekad. Alaf yang paling besar, abad, kemudian dekad kepada tahun. Yang atas sekali ialah nilai yang atas sekali, ada yang paling kecil tahun, kemudian dekad, abad dan alaf. Sekarang kita berada di alaf yang kedua, 2000, tahun 2021. Okey. Okey, kat sini contoh ha. Kalau biasanya melibatkan umur dalam gambar ni, adik ni kata umur saya 10 tahun, adik ni cakap. Okey, umur adik perempuan ni pula umur saya 16 tahun. Kalau melibatkan umur selalu kita cakap macam tu kan. Okey, tapi kita boleh tukar kepada pertukaran unit yang lain, iaitu kalau 10 tahun dia bersamaan dengan 1 dekad. 10 tahun, 1 dekad. Maknanya umur adik ni dah cecah 1 dekad. Kalau 20 tahun, maknanya dah 2 dekad. Dan adik perempuan ni pula umurnya 16 tahun. Jadi, bersamaan dengan 1 dekad, 6 tahun. Nampak tak? Okay, tak susah, senang saja. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. 100 tahun. Okey, kalau tengok gambar Bugis ni, rumah Bugis pada zaman dahulu. Okey, sumber berita harian kat sini awak boleh tengok. Rumah Bugis yang berusia 100 tahun. Lama dah rumah ni, tapi masih dalam keadaan yang cantik sebab dijaga dan dipelihara. Peninggalan untuk sejarah, peninggalan sejarah. Okey, jadi dijaga dengan baik sebab tu walaupun usianya 100 tahun, masih lagi dalam keadaan baik. Okey, 100 tahun kalau kita tukar, apa yang boleh dengan dia sesuai? Okey, 10 dekad. 100 tahun sama dengan 10 dekad. Kalau 10 tahun, 1 dekad. 1 dekad sama dengan 10 tadi kita kan. Kalau 100, ialah 10. Maknanya nanti cikgu akan tunjuk macam mana kamu dapat. Cuma kamu nak ingat je pertukaran unit ni. Okey, kita akan belajar. Awak boleh tengok video yang seterusnya cara penukaran dia. Okey, 100 tahun juga adalah sama dengan 1 abad. 1 abad 100 tahun. Okey, kalau macam tu, rumah Bugis ni dia berusia 1 abad. 1 abad dan juga 10 dekad. Sama je. Usianya sama.
Kalau awak sebut satu abad pun sama. Okey, 10 dekad pun sama. 100 tahun pun sama. Okey, itu pertukaran unit, ya. Okey. Okey, kemudian kita tengok kat sini cikgu ada bawakan kamu. Jom kita pergi ke Perak melihat menara jam condong Teluk Intan di Perak yang berusia lebih daripada 136 tahun. Ha, mana tahun ini dia usia dia 130. Maknanya usia menara condong ni lebih daripada 100 tahun. Ha, tahun ini ialah tahun 2021, usianya sudah mencapai 136. Jadi, okey, dah tua dah. Okey, dah satu gini kat sini ada gambar masjid kuno. Masjid kuno yang dijumpai. Ha, maknanya orang menjumpai kesan-kesan sejarah. Bekas-bekas bekas tapak pembinaan masjid kuno yang berusia yang dijangkakan ada berusia 1000 tahun yang lalu. Okey, ni bang gambar sejarah lah. Okey, kita buat pertukaran unit kat sini. Ingat lah, kalau 1000 tahun, kalau 1000 tahun masjid kuno ni lebih kurang, okey, dia bersamaan dengan 1 alaf. Macam kita lah tahun 2000 kan, 2000 maknanya 1 alaf. Sekarang kita berada di alaf yang kedua. Okey, dan cikgu nak awak faham. Okay, kalau 100 tahun, kalau menara condong ni dia lebih daripada 100 tahun, maknanya dia berada di 1 abad. Dan tengok kartun ni kata, abad juga dikenali sebagai kurun. Abad juga dikenali sebagai kurun. Okey, dulu memang sebut kurun. Tapi sekarang ni sukatan mata pelajaran, sukatan baru, silibus baru dikemaskinikan. Okey, abad ditukar dari kurun. Dan jarang tak guna dalam konteks, kamu tak akan jumpa perkataan kurun. Tapi untuk pengetahuan kamu, ada. Perkataan tu adalah sama. Okey? Baiklah, kita pergi kepada formula. Okey, yang perlu awak ingat, okey, minit kepada saat. Minit kepada saat, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi kita dah harap 1 minit 60 saat, 2 minit 120 saat. Kita dah haraplah. Kalau saat pergi kepada minit di bawah bahagi dengan 60. Okey? Ha. Penukaran ini ya, awak kena ingat. Okey, kemudian jam dan minit. Jam pada minit, jam. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Minit pergi kepada jam, darab. Atas darab, bawah kita bahagi. Okey, kemudian hari dan jam. 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi darab. Hari pada tukarkan kepada jam, darab dengan 24. Jam tukar kepada hari, bahagi dengan 24. Kemudian minggu dan hari, 1 minggu bersamaan dengan 7 hari, jadi darab 7. Hari kepada jam, minggu kita bahagi 7. Okey, tahun kepada bulan. 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan, okey, darab dengan 12, bulan kepada tahun bahagi dengan 12. Okey, ini adalah yang awak kena ingat, ya. Ini penukaran unit yang awak perlu ingat. Okey, ini awak dah belajar pada tahun 2, 3 dan sekarang tahun 4 awak diperkenalkan dengan dekad dan tahun. Okey, satu dekad tadi cikgu dah terang, satu dekad bersamaan dengan 10. Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi darab dengan 10. Tahun pergi kepada dekad bahagi dengan 10. Okey, ini perkaitannya, ya. Okey, kemudian abad dan dekad. Satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi kita darab dengan 10. Okey, dekad kepada abad bersamaan dengan 10. Tapi kalau dekad pergi ke abad, bahagilah 10. Okey, kemudian abad pergi ke tahun. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi daraplah 100. Tahun pergi kepada abad, okey, bahagi dengan 100. Okey, kemudian alaf. Alaf pergi kepada tahun. Alaf pergi kepada tahun ialah kali dengan 1000. Tahun pergi kepada alaf, bahagi 1000. Okey, kalau alaf pergi ke tahun, kalau alaf pergi ke
Alaf pergi ke abad, okey, bahagi dengan 100. Kalau alaf pergi ke dekad, bahagi dengan 10. Penukaran ini tak awak tengok. Okey, kalau tak pergi kepada contoh soalan, kita tak boleh faham. Jadi, jom kita pergi ke latihan. Okey, mari kita buat latihan. Okey, contoh yang pertama. 1 minit berapa saat? Ya, ingat penukaran unit dia. 1 minit sama dengan 60 saat. Ingat penukaran tadi. Awak boleh screenshot, awak boleh print dan tampal kat rumah awak. Ataupun awak boleh screenshot lah. Ataupun awak boleh salin semula yang cikgu tunjukkan tadi. Ya. Okey, awak ingat ya penukaran unit tersebut. Itulah perkaitan dia. Okey, nombor 2. Nombor 2 ialah tukarkan 60 minit kepada jam. Kita buat operasi apa? Minit kepada jam. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi, kita nak dapatkan jam. 20 minit bersamaan dengan jam. Kita 1 jam. Okey, betul. Dah bahagilah kan? 60 minit. Ini simple-simple saja soalan dia. Okey, betul. Okey, nombor 3. Tukarkan 2 minggu kepada hari. 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Jadi, kalau 2 minggu, 7 tambah 7 sama dengan 14 hari. Okey? Okey, pergi kepada soalan yang keempat. Tukarkan 2 tahun kepada bulan. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. 12 bulan. Jadi, kalau 2 tahun, 12 tambah 12. Jadi, 24 bulan. Okey? Okey, yang kelima, 2 dekad. 2 dekad. Tukar kepada tahun. 1 dekad berapa tahun? 1 dekad ada 10 tahun. Jadi kalau 2, kalilah 2. 20 tahun. Betul. Okey, soalan yang ke-6. Tukarkan 1 abad kepada tahun. 1 abad. Abad lebih besar berdekad. Tadi kalau 10 tahun, yang abad berapa tahun? 100 tahun. Okey, betul. Ingat penukaran ini. Okey, yang ke-7. Tukarkan 1 alaf kepada tahun. Ingat alaf. Kita berada di alaf yang kedua. Jadi kalau 1 alaf berapa? 1 alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Yeay, betul. Okey, kita belajar penukaran yang unit yang mudah-mudah. Itulah perkaitannya. Nanti bila tahun akan datang, tahun 5 dan latihan seterusnya, kita pergi kepada jalan kerja. Ya. Cikgu harap kamu boleh buat dengan baik. Baiklah murid-murid, kita jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa ikuti video yang seterusnya. Okay, bye.